dalam rangka membangun kerjasama dan memperlancar tugas pokok dan fungsi kepolisian dalam menjaga kondisi keamanan investasi, Kapolda Kepri Irjen Pol Andap Budi Revianto melakukan penandatanganan MOU dengan lembaga pemerintahan dan non-pemerintah. Kegiatan yang berlangsung di Ballroom Best Western Pambil Hotel ini diikuti oleh seluruh pejabat menengah Polda Kepri serta beberapa tamu undangan lainnya. Acara penandatanganan ini diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan penandatanganan MOU antara Kapolda Kepri dengan beberapa lembaga pemerintah dan non-pemerintah. Menurut Ketua Panitia Pelaksana, Kombes Pol Yeri selaku Karo Ops Polda Kepri, acara penandatanganan MOU ini berdasarkan instruksi langsung dari Mabes Polri. Yeri menjelaskan, penandatanganan ini diikuti oleh 19 lembaga pemerintah dan 5 kawasan industri yang tersebar di seluruh Kota Batam. Pimpinan Kawasan Industri Kabil, Yeri menambahkan, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mendukung pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah pusat terkait investasi. Tidak hanya itu, nota kesepahaman yang ditandatangani ini tidak hanya dalam bidang perindustrian, melainkan dalam semua aspek khususnya di dalam tubuh lembaga pemerintah. Dari Batam, Kepulauan Riau, Pascal yang hebat melaporkan.